Selanjutnya pemirsa, pencurian di peternakan ayam di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku lebih dari satu orang beraksi pada malam hari. Seperti inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pelaku beraksi di kandang ayam sebuah peternakan di Desa Beji, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman terlihat pelaku mengambil sejumlah ayam yang dimasukkan ke dalam karung. Akibat pencurian ini, peternak ayam mengalami kerugian 3 juta rupiah. Menurut pemilik peternakan, aksi pencurian di kandang ayamnya telah 3 kali terjadi. Sementara di lokasi kandang lain telah 2 kali terjadi. Para peternak hanya bisa pasrah dan sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.